Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras. Sebagaimana janji saya tadi, sobat RH sekalian, saya akan mengangkat berita dari inilah.com ya, mengenai misteri sarung tangan hitam dan senjata di kamar tidur Verdi Sambo. Nah, ini menarik ya, karena versi ini mengatakan yang menembak duluan itu Verdi Sambo, dan mereka Verdi sudah menunggu terlebih dulu. Nanti kita bacakan baru kita ulas ya, karena antara yang diinfokan dengan yang diberitakan kadang-kadang berbeda. Coba kita bacakan dulu ya. Tapi sebelumnya silakan ikuti polling yang berkaitan dengan pertanyaan nanti dilihat ya pollingnya ya. Ada dua polling. Apakah Baradae sudah menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya? Yang kedua adalah apakah PC terlibat atau tidak? Nanti kita akan luncurkan pollingnya ya. Akan saya bacakan setelah saya membacakan berita ini dan mengulasnya. Oke. Misteri sarung tangan hitam dan senjata di kamar tidur Verdi Sambo ini diberitakan oleh inilah.com ya. Oke. Pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Pasalnya mantan Kadip Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo telah menyandang status tersangka kasus pembunuhan tersebut setelah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit mengumumkannya di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa malam ya, tanggal 9 Agustus lalu. Tim Sus tetapkan saudara FS Verdi Sambo tersangka, ujar Listio. Tim Sus jelas Listio sudah melakukan pendalaman dan menemukan upaya menghilangkan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hasilnya, lanjut Listio, tim Sus tidak menemukan fakta terjadinya baku tembak menyangkut tewasnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sebagaimana pernyataan Mabes Polri ketika kasus ini diketahui publik pada Senin. Listio mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir J. Penembakan disebut dilakukan oleh Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah Verdi Sambo. Sebelum Verdi Sambo, tim Sus Polri lebih dahulu menetapkan Baradae selaku penembak Baradae. Menetapkan Baradae selaku penembak Brigadir J ya. Oke. Kemudian Bribka RR dan seorang berinisial KM ya, Kuat Ma'ruf, turut ditetapkan tersangka lantaran turut membantu dan menyaksikan ketika penembakan Brigadir J terjadi. Verdi Sambo tidak disebut turut menembak tetapi hanya sebagai pemberi perintah penembakan. Selain itu, Listio mengatakan Jenderal Bintang 2 tersebut membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak dengan mengarahkan tembakan ke dinding rumah dinasnya. Tembakan ini menggunakan pistol milik Brigadir J jenis HS kalau tidak salah ya. Soal apakah Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J, Listio menyebut tim Sus masih harus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak terkait. Oke. Namun, berdasarkan sumber inilah.com, Verdi Sambo sebenarnya merupakan penembak pertama Brigadir J. Dia menembak kepala ajudan dari istrinya itu, FS, Verdi Sambo, pelaku penembak kepala, kata sumber itu. Jadi kalau tembakan kepala itu, sobat era sekalian, ya, sebagaimana pernah dikatakan oleh lawyer Kamarudin Simanjuntak, kepala di bagian belakang, agak kanan, ya, kemudian agak kiri, ke kiri jalannya, tembus ke hidung, ya, agak bawah gitu, gini, ya, kemudian tembus ke hidung, dan menurut sumber inilah.com itu mengenai jari tangan apa ya, kemudian pecah, kena juga, membuat cedera juga di bagian mata. Jadi intinya adalah otak yang meleleh itu, yang kemudian dibungkus plastik itu, dimasukkan ke dada kiri menurut versi Simanjuntak, dan ada yang bilang perut gitu, itu akibat tembakan dari belakang itu ya. Selanjutnya, selain Baradae, Bribka RR disebut juga ikut menembak Brigadir J. Baradae dan Bribka RR mendapat perintah ikut menembak guna memastikan Brigadir J telah tewas. Perintah ini terlontar setelah Verdi Sambo menembaknya dari belakang. Kalau kita analisis ya, rasanya bukan memerintahkan atau memastikan untuk tewas. Itu enggak, it doesn't make sense ya. Kenapa?
Karena kalau mau memastikan tewas ya dia seorang profesional kan, tidak perlu dia menyuruh orang lain menembak. Tapi memang untuk alibi ya ke depan bahwa pelaku penembakan bukan dia, karena kan alibi yang mau dibangun adalah itu adalah peristiwa tembak menembak dan lain sebagainya. Jadi barangkali untuk alibi lebih tepatnya ya. Tapi sekali lagi ini analisis ya. Lebih lanjut masih kata sumber, tim Sus Polri sejatinya sudah mengantongi informasi mengenai Verdi Sambo merupakan penembak pertama Brigadir J. Sebab hal ini merujuk kesaksian Barada E yang menurutnya telah dihadapkan kepada Kapolri Sigit di rumah dinas. Barada E saat kejadian berada di tangga rumah dan melihat Sambo pegang senjata, sementara Brigadir J sudah bersimbah darah di dekat Sambo, terang sumber. Kesaksian tersebut juga sesuai dengan pengakuan Bribka RR bahwa dia melihat Verdi Sambo mengenakan sarung tangan warna hitam dan memegang senjata keluar dari kamar tidur rumah dinas. Bribka RR menjumpai hal itu ketika masuk ke kamar tidur Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, usai mendengar bunyi tembakan. Jadi sobat era sekalian ya, konon dieksekusinya di kamar pribadi Sambo. Lalu setelah itu masuklah Barada E dan Bribka RR, dan lalu dia sudah melihat bahwa Joshua sudah bersimbah darah memegang pistol, kemudian mereka diperintahkan juga untuk menembak. Itu ceritanya dari inilah.com ya. Atas dasar itu Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto dibantu personel Brimob kemudian berupaya mencari sarung tangan hitam dan senjata yang dipegang Verdi Sambo itu. Hal ini turut berimbas kepada diundurnya pelaksanaan konferensi pers perkembangan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa lalu. Sebab Kabareskrim masih mencari sarung tangan hitam dan senjata Verdi Sambo. Awalnya konferensi pers itu dijadwalkan pada Selasa pukul 15.00 WIB, tetapi tak lama beredar pengumuman dimundurkan setelah sholat maghrib. Sumber inilah.com menyebut pencarian sarung tangan dan senjata Verdi Sambo tidak kunjung membuat hasil. Kendati susah menggelar pencarian selama 5 jam, alhasil konferensi pers pada Selasa malam usai pelaksanaan sholat maghrib hanya mengumumkan Verdi Sambo sebagai pemberi perintah penembakan Brigadir J. Adapun sarung tangan dan senjata yang digunakan Verdi Sambo untuk menembak kepala Brigadir J dari belakang masih menjadi misteri, remains mystery ya. Ya, sahabat era sekalian, itu yang merupakan versi dari inilah.com ya. Saya sudah mendengar versi ini sesungguhnya beberapa hari yang lalu ya, sebelum press conference sesungguhnya. Tetapi ya sekali lagi, karena sekarang ini hobi sekali orang mengadukan orang dianggap menyebarkan berita hoax selalu begitu ya, maka ya ditunggu ada beritanya enggak. Nah, ternyata inilah.com sudah memberitakannya. Tapi sekali lagi ya, kita menghormati ini sebagai investigative journalism. Perkara kemudian betul atau salah itu kan relatif. Tidak semua yang terungkap di pengadilan itu betul ya. Anda percaya bahwa semua yang terungkap di pengadilan betul? Itu betul versi pengadilan yang kadang-kadang kita juga masih mempertanyakan ya. Jadi kalau mau frankly speaking kan, seperti misalnya kejadian di mobil Xenia eksekusi terhadap 4 laskar FPI karena dianggap mau merebut senjata, dia dibawa dalam keadaan tanpa borgol ya. Itu kan kebenaran yang terungkap di pengadilan, tapi it doesn't make sense tetap, nggak masuk akal tetap ya. Bagaimana mungkin membawa sebuah 4 orang dengan 3 orang saja, lalu di tengah itu hanya 1 orang, di dekat 4 orang ya, 3 orang di lainnya di belakangnya. It doesn't make sense, tetapi itu kan diterima sebagai sebuah fakta karena nggak ada saksi. Jadi tidak ada saksi yang mengatakan itu salah ya, dan yang ada adalah saksi yang mengatakan itu benar. Jadi the problem is, jadi dalam proses pembuktian kita nggak bisa hanya mengandalkan logika ya, walaupun tidak logis, tetapi kalau misalnya tidak ada saksinya, tidak ada buktinya, ya go ahead, kira-kira begitu ya sobat era sekalian. Jadi logika saja memang tidak cukup, karena itu biasanya metodenya, modusnya adalah menghabisi semua saksi. Jadi semua saksi hilang sehingga tidak ada lagi kesaksian yang bisa membantah sebuah skenario. Kira-kira begitu. Oke. Okay.
Ya, sobat era sekalian, itu tadi misteri sarung tangan, dan kita coba tengok ke soal yang terkait dengan polling ya. Ada dua polling yang kita buat. Apakah pendapat sobat era bagaimana ya? Berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap, menurut Anda apakah PC terlibat dalam pembunuhan Joshua? Jadi 1700 yang peserta polling, terlibat 86%, tidak 6%, ragu-ragu 8%. Jadi kita kasih room untuk ragu-ragu ya sobat era sekalian. Jadi kita tidak memaksa iya dan tidak, tapi ragu-ragu 8%. Tapi yang menyatakan terlibat 86% ya. Nah, menurut Anda sejauh ini apakah Baradae sudah menyampaikan keterangan sebenar-benarnya kepada penyidik? Kemudian 1K ya, sudah 8%, belum 81%, ragu-ragu 11%. Jadi room ragu-ragu kita berikan ya. Jadi 81% mengatakan belum ya. Oke. Belum itu sebenarnya ada versi lain, tapi susah mempollingnya karena itu agak prejudice jadinya ya, judgment, yaitu apakah penyidik jujur menyampaikan informasi ke masyarakat. itu soal yang prejudice, tapi penting juga karena jangan sampai kemudian informasi Baradae awalnya dikuasai oleh Sambo, tiba-tiba sekarang bergeser dikuasai oleh pihak lain. Jadi sama-sama dikuasai padahal Baradae menyampaikan apa yang dia sampaikan sesungguhnya, tetapi kemudian disortir mana yang disampaikan ke masyarakat, mana yang tidak, dan jangan-jangan ada juga yang kemudian dipelintir sedikit. Tapi walahu alam ya, karena itulah penting bagi kita untuk terus-menerus ikut memantau perkembangan kasus ini sampai titik mana ya. Jadi sampai titik sekarang bahwa Ferdi sudah mengakui bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang dia rencanakan, dan dia mengikutkan Baradae dan Bribka RR. Tapi dan motifnya karena adanya pelecehan dan penghinaan ya, yang merendahkan, pelecehan dan perendahan harkat dan martabat putri di Magelang. Nah, ini versi terakhirnya yang barangkali kita masih patut bertanya, apa iya orang sudah melecehkan lalu tiba-tiba tetap dijadikan pengawal, mengawal dari Magelang Jakarta, lalu harus berkonspirasi terlebih dahulu untuk membunuhnya atau untuk menghilangkan nyawanya, padahal sebagai pimpinan yang pangkatnya jauh sekali dari brigadir kan dia tinggal panggil. Dan dari fakta ini kan terungkap memang dia panggil kan Joshua yang sebelumnya, video sebelumnya Joshua yang di taman dia panggil. Nah, hanya memang prosesnya belum detail ya. Apakah setelah dia panggil lalu dia interogasi, apakah dipanggil itu dalam keadaan terikat sebagaimana disampaikan sumber yang mengatakan begitu, lalu diinterogasi suruh mengaku suatu hal soal special relationship karena tidak mengaku, kemudian ada kekerasan. Setelah ada kekerasan ketika dalam posisi tertunduk di door dari belakang misalnya begitu, lalu Baradae dan Bribka RR masuk ya, masuk entah dipanggil entah kemudian karena ada suara tembakan lalu disuruh tembak pula ya. Nah, ini mana, ini fakta dan opini itu harus clear dulu ya. Faktanya clear, opininya pasti lebih akan harus new clear juga, karena seperti misalnya kenapa menyuruh Baradae ikut menembak, tidak mungkin untuk memastikan dia Brigadir Joshua sudah mati, pasti untuk alibi bahwa yang menembak adalah Baradae dalam tadi cerita skenario tembak menembak dan dia membela diri kan. Kira-kira hal-hal seperti itu sangat common sense bagi orang yang sudah berpengalaman. Jangan lupa Sambo ini lama di reserse ya. Jadi dia sebelum menjadi Kadif Propam, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, itu adalah Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum ya, yang sekarang ditempati oleh Andi Rian Jayadi. Dan ternyata mereka sama-sama anggota Satgasus Merah Putih ya. Jadi anggota Satgasus Merah Putih, semua bukan anggota ya, pokoknya masuk entah sebagai penasehat, entah sebagai apa gitu.
Jadi kepala Satgasusnya Ferdi Sambo, tapi di situ ada Kabar Eskrim, ada juga Dirtipidum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk juga pastinya Kapolri, karena Kapolri adalah orang nomor satu ya, pastilah dia sebagai apa, pelindung atau penasehat atau apa. Dan jumlah Satgasus ini 400-an lebih orangnya, dan itu seluruh Polda. Jadi Mabes, dalam Mabes itu makanya kemudian bisa dikatakan jadi powerful sekali, bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang mendapatkan perhatian pimpinan. Jadi relatif sekali ya. Jadi kalau ada kasus yang kira-kira mau di dalam tanda kutip mau dimainkan ya, maka Satgasus yang akan turun pergi, Polda tidak boleh ikut ya kan, atau Polda harus berkoordinasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya Satgasus sekarang dibubarkan, tetapi pertanyaannya apakah dibubarkan secara formal, tapi apakah praktik-praktiknya tetap atau tidak, itu yang paling penting yang kita tunggu dari Sigit Listio Sigit Prabowo ya. Oke, Sobat RH sekalian, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya, yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Oke. Oke, apa lagi ya? KM 50 mohon di-up Bang Refli ya. Nanti kalau ada fakta baru kita bilang up, tiba-tiba kita kena berita bohong ya kan, susah kan? Bayangkan ya. Habib Bahar kena berita bohong, padahal itu adalah apa? Gosip publik. Publik belum percaya bahwa KM 50 itu sudah selesai, kan itu masalahnya. Tapi kekuasaan memaksakan bahwa ini sudah selesai, itu persoalan. Dan dalam kasus KM 50 ini buzzer-buzzernya banyak itu. Nah, beda sama ini, buzzernya nggak ada, buzzernya diam-diam saja gitu. Itu si Mahfud tanya apa motifnya, bilang motif sensitif. Itu si Seafood memang tidak pernah berubah dari dulu, pantas. Wah, oke, enggak, kita enggak, jangan ngatain ya. Mungkinkah pengacara PC menyamar jadi PC? Harus dipastikan keberadaan PC, apakah golongan darah pengacaranya sama dengan golongan darah PC di KTP? Kalau tidak sama, bisa dicek golongan darah yang mengaku sebagai ibu PC ya. Oke, kemudian lebih dahsyat lagi kalau KM 50 terbongkar sebab banyak petinggi institusi dan lembaga yang terlibat, mampukah? Ya kata orang ya, jadi kalau seandainya this leadership ya kan, is not replaced by another, then KM 50 tidak akan didisclose ya, there will be no disclosure for kilometer 50 ya gitu. Jadi tidak ada disclosure-nya pasti. Oke. Copot dan pecat Kapolda Metro, dia tahu persis kejadian sebenarnya ya. Kita tidak tahu karena hal yang paling agak sedikit janggal ya adalah kenapa Kapolda Metro itu tidak pernah diperiksa, atau paling tidak kita tidak punya berita bahwa dia diperiksa oleh tim sus, kira-kira begitu ya. Terkesan tim sus hanya membatasi pemeriksaan kepada irjen ke bawah atau brigjen ya, brigjen ke bawah. Tapi yang irjen itu kelihatannya tidak ada ya. Kita tidak tahu, padahal tim sus pangkatnya itu bintang 3 komjen. Artinya harusnya mereka tidak punya handicap ya, psychological hierarchy ya, psychology hierarchy untuk memeriksa seorang irjen. Tapi we don't know exactly why ya. Dilecehkan di Magelang, kenapa tetap FS malah pulang sendirian, tinggalan istri dan ajudan pulang sendirian? Ya juga ini juga yang jadi masalah ya. Dalam versi inilah dia pulang terlebih dulu, lalu dia tunggu di kamar. Setelah tunggu di kamar dia panggil ya. Nah, dia panggil itu si J itu sudah dalam kondisi yang terikat tangannya di belakang. Itu versi yang saya dapatkan informasi. Tapi sekali lagi, versi-versi seperti ini jangan langsung dipercaya begitu saja, Sobat RH sekalian. Diserap dulu saja logikanya.
pelan-pelan seperti bubur panas ya. Dan kadang-kadang awalnya spekulasi, ya kan? Tapi lama-lama benar. Sebagai contoh misalnya ketika orang nggak percaya dengan tembak-menembak, kan ada kecenderungan untuk menekan kan? Mereka yang mengatakan bahwa tembak-menembak itu tidak benar, itu kan mulai direpresi secara psikologis, ya kan? Dengan ancaman pidana ya. Untung buzzer-buzzernya tidak bekerja. Mulai direpresi sehingga kita harus menerima bahwa ini adalah tembak-menembak. Nah, untungnya ya, ada pihak keluarga yang sempat memvideokan Brigadir Yosua dengan luka yang tidak wajar. Kemudian ada seorang semacam Kamarudin Simanjuntak yang memperkarakan ini dan bahkan mengadukannya ke Mabes Polri sehingga semuanya bisa terbuka. Dan ada juga desakan masyarakat agar membuka ini, dan akhirnya Jokowi yang barangkali tidak punya kepentingan dan dia tidak melihat ada konstelasi istana di sana, artinya istana terlibat misalnya, ya jauh lebih santai, kira-kira begitu. Nah, beda dengan KM 50 yang unsur politiknya lebih tinggi karena dianggap persaingan antara kanan dan kiri, persaingan antara kadrun dan cebong dan lain sebagainya. Padahal ini tragedi kemanusiaan saja, harus diperlakukan sebagai tragedi kemanusiaan. Sama seperti Joshua ya, kita tidak memandang sukunya apa, agamanya apa, bahkan even orientasi seksualnya apa. Yang kita pandang adalah tidak boleh orang kemudian dibunuh secara semena-mena karena kita negara hukum. Itu persoalannya. Jadi motifnya mau segitiga, segi empat begitu ya, atau motif-motif lain yang terkait dengan katakanlah pelecehan, perendahan martabat dan lain sebagainya, itu bukan alasan pembenar untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Satu-satunya institusi yang berhak menghilangkan nyawa itu adalah institusi regu tembak, ya, eksekusi ketika orang itu sudah dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu saja, yang lainnya tidak ada. Bahkan eutanasia ya, itu masih dilarang kalau tidak salah. Eutanasia itu adalah menghilangkan nyawa bagi pasien yang sudah rela hidupnya tidak akan sembuh lagi misalnya. Tapi eutanasia pun tidak boleh juga. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itu saja, silakan baca lebih lanjut ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan hal-hal lainnya. Ini tetap menarik ya. Mudah-mudahan nanti ada berita-berita baru yang bisa kita share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Cinta SMA ya. This is my real experience when I was in senior high school. Cinta SMA. Oke. Okay. Engkau kelas 3.
rasa cinta SMA yang tersimpan di museum hati.